Bertemu kembali bersama Mister Teknik. Oh iya, sesuai janjinya ini motor ninja yang kedua tahun 2013. Kalau yang tadi kan 2003, ini 2013. Ini korekannya standar korek untuk harian. Ini bensinnya lumayan irit loh, sekitar seliter 25 kilo dibandingkan dengan Ninja 4 tak atau R25 standar. R25 standar sama 4 tak CBR, terus Ninja, terus yang lainnya itu sekitar 21-22. Ini irit loh, korekan tapi dapat 25. Ntar abang, ntar mister buktiin tes keiritannya nanti pakai botol ukuran berapa liter gitu, nanti dites berapa konsumsi BBM 1 liternya. Oke, ini rubahannya cuma standar aja, pakai Kitako Gold standar. Terus karena kita kok tidak mengeluarkan head, jadi headnya saya pakai PDK Gold standar. Terus selanjutnya nih karburatornya adalah PE28 buatan Motowa. Ini lumayan enak dibanding dengan TDR, lebih enak ini menurut saya, gampang disetting. Tapi kodenya yang belakangnya itu yang CH29, jangan A115, itu jelek. Apalagi sih rubahannya? Rubahannya selain block head, karburator, yaitu adalah CDI. CDI ini pakai 1454, coilnya TK Oren. Ini ada sekitar nggak terlalu kelihatan ya di sini. Nah, ini ada warna-warna oren. Nah, coilnya itu pakai TK Oren. Lebih bagus dari Special Engine Yajet. Terus selanjutnya ini untuk lahar mesin pakai Paito Litec. Kalau yang tadi kan pakai S720 yang full racing 15.000 RPM. Kalau ini cuma pakai Litec tapi lumayan bagus. Jadi untuk knalpot ini sebetulnya knalpot D2T. D2T, tapi berhubung di rumah punya RX8, jadi Mister ambil silencernya RX8. Tapi lumayan enak juga. Ini aslinya D2T, berarti dicampur sama RX8 yang Tech 3 ya. Knalpot D2T silencer RX8. Block head kita kogol sama PDK Gold headnya, lahar S apa apa itu bukan S720 tapi Litec, karburator PE28 Motowan kode CH29, coil YJ apa TK Oren yang lebih bagus dari YJ, terus CDI 1458. Korekannya cuma itu aja tapi lumayan kenceng. Kita coba dengerin yuk. Oh iya, kalau tampilan sih biasa aja sih. Ban depannya pakai ban depan belakang ukurannya sama, depan belakang ukurannya sama dengan velg ukuran 160 160. Kita coba nyalakan mesinnya ya. Sementara itu aja, mesin belum terlalu panas. Ini review singkatnya ya. Bannya pakai Swallow yang Pro Racer yang khusus balap. Sisanya ini lumayan lah untuk harian. Kenceng. Masih bisa ngalahin R25 CBR sama Ninja FI. Ya, itu aja. Salam jumpa kembali bersama Mr. Teknik. Jangan lupa like and subscribe supaya Mr. semangat untuk bikin video selanjutnya.